Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Mas Ekam. Gimana semua kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, pada video kita kali ini akan memperlihatkan tentang cara pembuatan ini rambatan. Nah, dari ujung sana itu kan bisa dilihat rambatannya, terus nanti dia jenis naik ke atas. Nah, itu jenis tralis kalau ada. Bisa naik. Nah, ini contohnya seperti ini, bisa naik cuma menggunakan apa, kawat berindrat apa entah, pokoknya di toko ini ya, kawat putih kayak gini. Terus dia tuh nanti bisa naik ke atas terus. Nah, jadi nanti kayak nutup gitu. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Nah, dia naik ke atas, kurang lebih hasilnya seperti itu. Nah, ini berhubung di pada pembalap. Ini contohnya. Nah, ini kan berhubung ada pipa saluran air, jadi kan udah nggak perlu pegangan lagi. Nah, ini rencananya mau kami naikkan ke atas kayak di samping itu. Nah, kurang lebih seperti itu nanti. Nah, mau kami naikkan ke atas. Nah, lihat di tali sini. Ini di tali. Ini di tali seperti itu kurang lebihnya. Terus sambungkan ke sini, dinaikkan ke atas. Terus nanti dibuat rinjing-rinjing gitu. Terus nanti sekiranya akarnya udah mulai batangnya udah panjang, mulai dirambatkan ke atas seperti yang saya kasih tahu contohnya tadi. Jadi itu akarnya terlihat rapi gitu. Gini lah guys, ini. Nah, ini udah jadi gini guys. Ini kan udah panjang. Ini dililitkan ke sini. Dililitkan aja sini. Dan nanti bisa kita bantu juga pakai tali rafia juga bisa untuk mengikatnya. Nah, kayak gitu kira-kira guys. Ambil kira-kira seperti ini. Terus kita buat terus. Untuk jaraknya itu ya terserah ya, mau dikelang. Mau dipanjangkan ya monggo, mau dipendekkan kelang-kelang per berapa ya. Ini ada ruasnya sendiri-sendiri. Nah, itu ada ruasnya. Jadi kita ngikut aja. Terus kita ulang-ulang terus. Kawatnya nyangkut. Nah, kita ulang-ulang terus seperti itu. Kita kaitkan ke atas. Nah, ya kawan-kawan yang di rumah belum ada ini plat baja ringannya seperti ini, bisa diganti alternatif dengan menggunakan paralon. Bisa murah, terus lebih murah lagi cari bambu. Tinggal cari di hutan. Nah, kayak gini ya guys. Nah, cantik kan. Jadi hasilnya sama kayak di video awal tadi yang saya kasih tahu, kurang lebihnya seperti itu hasilnya. Bisa naik ke atas terus gitu nanti. Nah, ini ngomong-ngomong, ini buahnya dari atas, ini udah beda. Ini para-para yang atasnya. Nah, seperti ini kurang lebihnya tuh ya. Jadi nanti tuh jenis tulang ikan, dia turun ke bawah gitu nanti tuh. Nah, seperti itu. Kalau ini yang naik ke atas, nah kami modif beda itu. Nah, teman-teman tertarik di rumah membuat, tapi ya harus punya anggurnya dulu. Kalau nggak ada anggurnya gimana nanti mau nyobanya. Nah, ini anggurnya anggur apa tadi ya? Saya bilang itu belum akademik nanti anggurnya. Nah, ya, terus dibuatnya perluas seperti ini juga dikasih nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini ada dua, ini udah dapat nih nanti. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa coret-coret ke kolom komentar, nanti bisa saya bantu jawab tentang cara pembuatannya atau cara sambung potes pucuknya atau yang lain-lain. Ya, nanti coret-coret di kolom komentar aja, nanti bisa saya bantu jawab. Terus juga itu ngomong-ngomong dan import semua itu. 1, 2, 3, 4. Ini enggak termasuk. Ini enggak termasuk pot itu. Itu masuk di tanah itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.